Halo friend, ketemu lagi sama gua di channel Andi Rudal. Hobiku. I grew up in a place where they told you what to chase. Told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. Gacara, gabagu. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik terus. Malam-malam gini gue mau ngonten apa nih ya? Video kali ini gue mau unboxing mystery box dari Pangkalan Bun, Kalimantan. Apa mystery boxnya tuh, friend? Nih mystery box. Kita lihat. Gue juga nggak tahu isinya apa ya. Cie, sebenarnya mah tahu. Para-para tahu aja bilang aja mystery box. Jadi ada beberapa ekor gue mau unboxing. Ini ikan apa aja kita lihat langsung. Senjata gua mana? Yoi. Wah, ini dia. Gua paling susah kan, lu tahu gua kalau unboxing meleset terus. Tuh, hop. Ini udah bener nih. Oh. Mana tuh? Nah, itu dia, friend. Sebelum itu, gua mau kasih unjuk lu dulu. Gua punya baju baru. Nih, baju baru gua. 18 plus. Amazing. Apaan bacanya? Coba baca. Pangkalan Bun Snakehead. Pangkalan Bun Snakehead. Ada belakangnya juga, ngeri nggak tuh? Widih. Sejuta drama. Tuh. Satu cana, sejuta drama. Cana Marulius. Marulius, Maruliodes. Maruliodes, Maruliodes. Wah, salah lu. The best. Thank you, Pak. Bajunya mantap. Ya enggak. Kita unboxing, lanjut. Mystery box. Apakah isi ikannya? Wedeh. Ada berapa kantong? 1, 2, 3, 4. Randi, Randi, Randi. Ini kantong pertama ada satu ekor ikan. Apakah ini? Ini adalah red pangkalan bun. Size nya kalau nggak salah 23-25 cm. Tuh. Nanti kita buka satu-satu. Kita taruh tank andalan gue nih, tank palu sih. Kita lihat ikannya kayak gimana. Ini ada satu ekor. Taruh sini dulu dah. Kantong kedua. Wih, wih, ini ada kalau nggak salah 10 ekor pangkalan bun, size nya 11-12 senti, tuh 10 ekor pangkalan bun 11-12 senti, kantong kedua, kantong ketiga, mana kantong ketiga, nih, tuh ini juga, wow ketapang pekat semua friend, ini 10 ekor, red pangkalan bun. Sama size-nya 11-12 cm. Jadi total 20 ekor. Tuh. Terus satu kantong lagi kita lihat apa ini. Oh, ini dia RB. RB Red Barito. Red Barito kalau nggak salah udah 10 cm. Red Barito 10 cm ini nggak banyak cuman 5 ekor. Tuh, 5 ekor. Ya enggak? Kita buka satu-satu, friend. Kita buka di sini, tuang di sini, masukin ke sini, ya nggak? Gitu ya. Kita buka-buka satu-satu, tunggu. Ini tanknya kalau begini doang nggak ada lampunya, nggak seru nih. Gue mau setting lampunya dulu di tanknya, friend. Friend, sekarang gue mau unboxing ini dulu nih, yang satu ekor. Satu ekor, size-nya... ini 10 ekor. Aduh. Yang satu ekor. Ini. Nih, ini satu ekor pangkalan bun. Kayak apa ikannya nih, friend? Mystery box gua jadi isinya pangkalan bun sama red barito. Wah, ini packingnya the best emang. Tuh ikannya sehat walafiat, ya enggak? Niatnya bakal gue mau taruh tank
tank display gue yang ada di depan sebelah sampit. Ntar gue mau taruh situ friend, kita langsung pindahin aja ke tank display Paludarium. Senjata gue, nih dia senjata gue banyak friend. Bismillah. Wih merah ya. Merah ya. Kita lihat. Bismillah, jangan lompat lu ya. Duh dia friend. Wih bunga dong. Bunga di setiap bar. Tuh bunga di setiap bar. Merah, wih merahnya the best. Keren. Ini kan udah merah banget friend asli. Tuh. Ini red pangkalan bun. Wih. Ada bar tengahnya, udah mau ngisi cabung tuh bar tengahnya ya lo. Iya kan, udah mau ngisi cabung kan. The best. 1, 2, 3, banyak sih. Bar simet 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 bar 5 simet. Wih the best. The best friend. Gua mau masukin tank dulu. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on. Good friend, sekarang yang red bar itu 5 ekor. Size 10 cm. Oh. Gak banyak stoknya 5 ekor. Gue punya sisa 1 jadi 6 ekor tuh. Ini original pangkalan bun sama barito. Bukan sampit. Lu yang minat langsung aja, yang tahu rumah gue langsung dateng. Yang gak tahu rumah gue lu DM Instagram, nanti bisa gue sherlock di situ. Bismillah, sini lihat. Semoga ikan sehat semua ya, friend. Oh, 5 ekor. 1, 2, 3, 4, 5. Bener tuh 5. Lu lihat, merah-merah ya. Tuh, di styrofoamnya merah-merah, cok. Merah-merah kan? Yuk, kita pindahin. Merah-merah. Iya, merah-merah. Kita pindahin dulu. 3. Merah-merah nih, friend. Bismillah. Ini dia. Tuh. Bu, merah-merah coy. Ikan masih stres, cuman gue lihat bar ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Bar si Matt semua. Rata-rata bar 4, 5. Ada bar 4 nih, cakep nih katanya bar 4 cakep ah. Gue gak ngerti deh. Pokoknya barnya bar 4, bar 5 si Matt merah-merah. Lu lihat bisa garis babynya aja merah banget. Tuh. The best friend. Wih, di merah banget. Lihat. Tuh. 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 Ready-nya cuma 6 ekor. Ayo buruan dah. 6 ekor size 10 cm. Mana tadi, Bang? Ini niatnya gue mau taruh tank ini aja lah. Yoi. Taruh tank sini. Kita pindahin. Oke friend, lanjut lagi. Kantong ketiga, keempat, ikannya sama 10 ekor, 10 ekor. Red pangkalan bun size 11-12, total 20 ekor. Kita lihat ikan kayak apa nih. Semoga sehat semua ikannya. Nanti rencananya bakal gue taruh di tank 1 meter. Hitung-hitung gue plus size juga. Jangan aja dipotong, sayang plastiknya. Tunggu mana. Lakbannya aja potong. Sepuluh ekor red pangkalan bun mendarat di Randy Rudal Hobiku. 10 ekor dulu nih, yuk. Yuhu. Bismillah, semoga ikan sehat. Wih, di pekat banget airnya. Wih, gede-gede. Wih, gondrong asli. Gondrong-gondrong. Ya kan? Finnya batiknya bagus. Batik bagus, ikan gondrong-gondrong keren. Tuh. Ini gondrong-gondrong banget. Oh, the best nih. Itu berapa senti? Yang tadi. Ini total 20 ekor.
Kita buka lagi yang 10-nya. Ini 10 ekor lagi kita lihat. Itu bagus kan ya, asli. Red baritonya. Red pangkalan bunnya the best. The best friend. Saya 11-12. Finnya bagus. Barnya rapi. Kelihatan merah, ntar kita lihat di tank sini nih. Ntar kita ambil beberapa ekor ya di situ ya. Bismillah, hidup semua lu. Tuh dia. Total 20 ekor. Tuh, 20 ekor. Pangkalan bun. Widih. Kita tes masukin beberapa ekor di sini ya. Bismillah, kita ambil random. Bismillah, kebanyakan nih. Biarinlah. Bismillah. Widih. Merahnya lu lihat tuh. Merahnya. Wih, the best. Wih, gokil, cok. Jangan lompat. Ini mau lompat. Tuh. Baru juga lihat tuh, baru udah kelihatan semua kan. Enak nyortnya 1 2 3 4 5 6 bar 6 bar 5. Bar 4-nya ada enggak? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. Ada bar 4. 1 2 3 4 4. Ada bar 4. Banyak bar 4-nya kok. Ini bar 4-nya. Aman tuh. Tuh, kita lihat ambil dari atas tuh ikannya, friend. Red pangkalan bun. Oh, the best. Ini di tangan gue lihat. Tuh. Kelihatan merah. Kelihatan tuh garisnya. Friend, itu dia unboxing mystery box dari pangkalan bun. Total ada 20 ekor pangkalan bun, red pangkalan bun yang size-nya 11-12 cm, 5 ekor red barito yang size-nya 10 cm, sama 1 ekor red pangkalan bun yang size-nya kurang lebih 25 cm, friend. Ikannya the best, merah, cabe asli, pedes lah pokoknya, tapi harga aman. Ikan original bener-bener pangkalan bun ya pangkalan bun. Red barito ya red barito, nggak ada label-label apa, semua original 100% friend. Jadi yang lu minat langsung aja WA bisa, yang udah punya nomor WA-nya, yang tahu tempat gua langsung datang, yang belum tahu sama sekali lu langsung DM Instagram, nanti dikasih info di situ sama adminnya friend. Thank you buat lu semua yang udah nonton video ini sampai habis, jangan lupa like, comment, subscribe. Next video bakal gua unboxing lagi. Widih, unboxing mulu gue ya, ngeri banget gitu. Unboxing Chana Maru Yellow Centaurum Ombyokan, kira-kira kurang lebih 200 ekor lah. Nanti gue bakal turunin itu, nanti gue langsung ke bandara ngambil ikannya, friend. Nanti next video kita unboxing Chana Maru Yellow Centaurum, oke? Okay? Thank you, friend, and see you! Hi, friends! Jangan lupa subscribe and like Randy Rudal Hobiku. Got another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened?